Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview sekaligus men-share lagi guys ya, mod busit terbaru guys. Oke, ini adalah mod busit truk trailer Scania R490 ya guys ya, by Mat Koyum ini guys. Ini mod made in Malaysia guys ya. Ini orang Malaysia guys yang membuat mod ini. Jadi style truknya ini begini guys, style truk Malaysia guys ya. Nah, ini plat nomornya, ini pun plat nomor Malaysia by Mat Koyum ya guys ya. Sebelumnya ini namanya IC Koyum guys, dirubah menjadi Mat Koyum ya guys ya, Matyum sorry guys. Oke, langsung saja kita hidupkan dulu mesinnya. Untuk suara mesinnya ini begini guys, ini sudah tidak menggunakan sound mesinnya bus ori. Ini muatan ban ya guys ya, ini kalau bahasa Malaysia ini muatan tire guys, kalau bahasa Indonesia ini muatan ban ya guys ya. Ini ban baru atau ban bekas guys, kurang tahu juga saya guys, sepertinya ini ban baru guys ya. Oke, ini langsung saja kita hidupkan lampu hazardnya nih guys. Ini lampu hazardnya hidup semua, tapi ini sayangnya tidak ada sopirnya guys ya. Ini sudah sopir autopilot ini guys, truknya guys udah teknologi modern ya guys ya, jadi menggunakan autopilot tanpa sopir ceknya. Oke, ini lampu hazard hidup, lampu dim, wih lampu dimnya ini warna biru guys, warna biru muda guys ya. Ini lampunya keren sekali. Untuk wipernya ini pun hidup juga dan seimbang juga guys, dan ini pun seperti asli ya guys ya. Ini wiper sebelah kirinya lebih condong ke kanan guys kalau hidup. Ini detailnya keren sekali guys. Oke, untuk anim pertamanya ini kabinnya dijungkitkan. Ini pun detail mesinnya sangat detail ya guys ya, tapi ini sayang radiatornya hilang tak mana nih guys radiatornya guys. Oh enggak kok guys, ini yang ke belakang nih knalpotnya, memang radiatornya ini tidak ada guys, itu ada tapi intercoolernya guys ya sepertinya. Oke, dan ini kalau kita jungkitkan, ini bumpernya ikutan seperti jungkit gitu guys, ikutan ke depan gitu guys ya. Ini detailnya keren, ini jungkitannya pun tidak terlalu ke bawah, ini pas guys untuk kabinnya dijungkitkannya. Untuk anim keduanya ini kacanya diturunkan guys, ini kacanya guys ya diturunkan. Serta untuk anim ketiganya ini muatannya dihilangkan guys, muatan bannya guys ya. Ini muatan bannya banyak sekali guys. Oke, untuk bukan pintu depannya tidak ya guys ya, melainkan ini pintu untuk menurunkan ban-bannya nih guys. Ini semuanya bisa dibuka ya guys ya, jadi lebih memudahkan untuk menurunkan atau menaikkan bannya guys, muatannya guys ya. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya. Oke, mantap guys. Ini bagian samping begini. Ini velgnya chrome ya guys ya, sepertinya sudah menggunakan wheel dock juga ini guys. Di bagian belakangnya lampu hazardnya ini hidup, lampu rem hidup, serta untuk lampu mundur hidup juga pada bagian trailernya atau traktor headnya ini guys. Ini 4XL ya guys ya untuk trailernya. Ini bagian belakang lampu hazard hidup, lampu rem hidup, untuk lampu mundurnya ini pun hidup juga. Ini kendaraan panjang dan lebar guys. Kita masuk ke dalam interiornya coba guys. Ini bagian interiornya, ini pun juga detail. Ini ada tangga atau ada apa ini guys? Ini interiornya detail sekali guys, banyak sekali aksesorisnya. Wah, ini ada head unit, dan head unitnya ini untuk lagu ya guys ya. Ini lagu nih, lagu ini penuh memori guys. Wah, judul lagunya nih guys ya. Ini ada handphone juga nih guys, bagian dashboardnya, instrument cluster, lampu hazardnya hidup atau tidak nih guys, tachometer RPM ini hidup, wipernya ini begini guys, hidup juga ya guys ya. Oke, kaca spion kanan kiri hidup, kita turunkan saja ini kacanya guys. Oke, langsung kita jalan kali ya guys ya. Ini saya berada di mod map Kelok 17 by Alien GMP. Oke, dan ternyata ini trailer ini roda yang bagian tengahnya itu pun kalau kita belokkan ikut berbelok juga ini guys. Wah keren ya guys ya.
Ini keren sekali guys modnya. Ini kalau kita rem, ini kabinnya pun ikutnya ikut goyang juga ya guys ya. Keren ini guys detailnya guys. Wih, ini lampunya semua warna biru. Widih, mantep cuy. Untuk tarikannya ini pun tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Ini pas guys untuk tarikannya, tarikan mesinnya guys ya. Nah, ini speednya pun kencang juga. Coba kita tes oleng. Wih, ini trailernya bisa sampai angkat ban. Waduh, nabrak kita guys. Waduh, nabrak tiang listrik kita guys ya. Waduh, untungnya ini punya bumper, jadi ini kabinnya jadi tidak rusak ya guys ya. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Waduh, bisa sampai nabrak begitu ya guys ya. Waduh, supirnya ini ugal-ugal sekali guys. Widih, mantap ini coy modnya. Mungkin nanti kita tes di kelokan ekstrim kali guys ya. Jadi supaya durasi videonya tidak terlalu kepanjangan, jadi kita review mod busitnya sampai di sini saja guys ya. Ini pun rem tangannya juga sangat pakem guys, macet ya guys ya. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.